Kemuliaan yang kita dapat dari Al-Quran itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita sudah memiliki di tengah kita kitab yang termulia, kitab yang tersuci, kitab yang teragung, tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti isinya, tidak memahami maknanya, tidak apa-apa, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi kalau jamaah sekalian membaca, tidak faham sama sekali, hanya baca saja, tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Alif, Lam, Mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Satu huruf satu kebaikan, dilipatkan 10 kali lipat menjadi 10 kebaikan. Rugi kita diberikan kesempatan yang mulia seperti ini. Mana ada amal atau bacaan sebuah kitab atau apa saja kita hadis pun tidak belum tentu dapat 10 kebaikan. Hanya Al-Quran satu huruf, bukan saat satu kali baca dapat 10 kali lipat. Dia menghitungkan berhurufnya, kita mendapatkan 10 kali lipat. Sayang sekali jamaah sekalian berhari-hari lewat tidak baca Al-Quran, sedangkan fasilitas dan kemudahan ada di tangan kita. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata, jangan khawatir, ada berita gembira. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi shaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata, kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu dua pahala. Falahu ajran, satu pahala karena dia mau membaca, satu lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf tidak bisa baca sama sekali, alhamdulillah masih bisa simak, dengar sambil naik motor, sambil kita menjalani tugas di kantor, atau kita kemana saja pergi. Alhamdulillah sekarang fasilitas mudah, dengan HP kita bisa kita dengar murattal, sambil kita khatam 30 juz walaupun tidak mengerti isinya, mendapatkan keberkahan. Satu ayat kalau kita jaga setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa ayyamun." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Cuba satu ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Dan selalu saya sampaikan kepada jemaah, kalau seandainya buru-buru, lagi ada rapat, ada meeting, ada urusan mendadak, tak bisa berlama-lama di masjid, dah apa-apa, habis istighfar, langsung baca ayat Al-Kursi, terus habis itu jalan. Terus gimana subhanallah, walhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain, dah apa-apa, sambil jalan pulang, bisa kita jalankan zikir itu. Asal jangan tinggalkan ayat Kursi setiap habis salat, karena itu jaminan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harap jemaah sekalian, kita mempersiapkan diri mulai sekarang. Jangan menunggu Ramadan yang datang, karena belum tentu bertemu Ramadan. Tidak ada yang punya jaminan punya umur sampai bulan suci Ramadan. Makanya saya harap, kalau tidak bisa satu juz dalam satu hari, minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Tunjukkan perubahan. Kalau anda ingin Allah rubahkan nasib kita, anda ingin Allah merubahkan rizkimu, Allah ingin merubahkan keadaanmu menjadi lebih baik, tunjukkan perubahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan perubahan yang luar biasa, akan dapat anugerah yang luar biasa. Tapi jangan kita menjadi hamba biasa-biasa saja, tapi minta sama Allah yang luar biasa. Itu tidak adil. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita minimal mulai harimu baca Quran semampunya. Satu ayat, dua ayat, satu halaman, apa yang anda mampu tunjukkan. Begitu habis subuh, sebelum beraktivitas, sebelum jalan ke kantor atau ke mana, kita baca Al-Quran. Begitu pulang, sudah mau tidur, siap-siap, sebelum tidur ambil air wudu dan baca Al-Quran. Habis itu tidur. Semoga di antara kita memulai hari kita baca Al-Quran, tutupi hari kita baca Al-Quran, semoga di antaranya kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
berkah terjamin. Saya belajar dari ibu saya, setiap hari tidak pernah lewat pasti khatam suratul Baqarah. Setiap hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah, jagalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, sesungguhnya dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah SAW, akan menyesal. Kira-kira mau mendapatkan keberkahan atau membawa penyesalan? Kalau kita merasa diri gagal menjadi ahlul Quran atau menghafal Al-Quran, mohon dengan sangat, jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Saya kagumi dan terkejut ketika melihat anak-anak hafiz Indonesia, rata-rata dari orang tua yang awam, orang tua yang buta huruf, orang tua petani, orang tua yang tidak punya kemampuan, bahkan ada orang tua yang tidak pernah belajar sama sekali Al-Quran, tapi begitu dia memperjuangkan. Sambil ada seorang ibu berkata, sudah hentikan buta huruf lagi. Di masa kami cukup banyak orang buta huruf. Kami tidak mau di generasi-generasi anak-anak kami masih ada yang buta huruf. Kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun anakmu tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan hartamu untuk mendukung dan membantu program Al-Quran dimanapun. Supaya apa? Datang di hari kiamat, kita berkata, "Ya Allah, mohon maaf, saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Anakku pun tidak mampu menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan hartaku, sadakah, zakat, infakku menjadi saksi baik untuk program Al-Quran." Mudah-mudahan kita mendapatkan orang-orang yang menilai atau mendapatkan syafaat di Al-Quran di hari kiamat.